Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel, Candidus Komputer. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat formulir pendaftaran di Google Form. Nah, sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Candidus Komputer. Oke teman-teman, kita langsung saja kepada tutorialnya. Nah, misalkan Anda ingin membuat formulir pendaftaran sekolah ataupun formulir pendaftaran lomba dan sebagainya teman-teman, nah itu bisa kita buat di Google Form ya. Caranya simpel banget teman-teman ya. Pertama, silakan Anda buka Google Form ya. Artinya Anda harus sudah login dulu ya ke Google ya teman-teman ya, karena Google Form ini kan bisa kita gunakan satu akun ya, dengan email, Gmail ataupun produk-produk Google yang lainnya teman-teman. Oke, kemudian kita ketikkan di sini Google Form. Oke, kita klik ya, kita masuk. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya dari Google Form. Kita bisa juga masuk lewat sini ya. Kita cari di sini ada Google Form ya, di sini teman-teman bisa. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman silakan Anda klik di blank ya, pilih blank untuk membuat dari awal. Nah, di sini teman-teman ini adalah judulnya. Nah, ini adalah judul, misalkan formulir pendaftaran SMA PSMA Candidus. Nah, di sini kemudian di sini kita ketikkan formulir ini deskripsinya ya teman-teman ya. Terserah formulir pendaftaran online peserta didik baru SMA Candidus. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke ini teman-teman, ke apa formulirnya ya. Yang pertama misalkan kita meminta untuk mereka memasukkan email ya, email Anda misalkan nih. Kemudian di sini ada pilihan nih, multiple choice ya. Karena di sini adalah isian, kita pilih yang short answer. Nah, ini short answer, teman-teman. Nah, jadi nantinya masukkan email. Nah, kemudian orang tersebut akan memasukkan email. Nah, misalkan ini required, apakah ini wajib untuk diisi? Kalau wajib, kita centang seperti ini, teman-teman. Kita aktifkan ya. Lalu kemudian klik tambah. Nah, di sini. Lalu kemudian kita masukkan misalkan nama lengkap siswa sesuai ijazah. Nah, seperti ini. Lalu ini pakainya short answer juga, teman-teman. Dan selanjutnya di sini kita wajib ya, karena nama itu wajib ya kita masukkan. Kemudian kita tambah lagi. Nah, di sini. Nah, kita tambah lagi kemudian pilihan, misalkan pilihan jurusan. Nah, pilihan jurusan. Misalkan ada IPA, IPS ya. Kemudian atau kalau ada jurusan lain bisa ditambah. Nah, di sini pilihannya adalah multiple choice ya, teman-teman ya, atau drop down ya. Drop down aja. Pilih yang drop down. Nah, di sini kita pasang pilihan yang pertama adalah IPA, kemudian yang kedua IPS. Nah, ini aja, jadi dua ya. Oke, kemudian ini kita wajibkan. Kemudian tambah lagi. Kemudian selanjutnya tempat ya, tempat lahir. Nah, di sini. Kemudian pilih short answer. Kemudian ini kita wajibkan. Oke, kemudian di sini tanggal lahir. Di sini ya, teman-teman ya.
sini tanggal lahir. Nah, sini kita pilih date ya. Di sini date. Nah, kemudian kita aktifkan. Selanjutnya, teman-teman, di sini jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, kemudian kita masukkan di sini pilihan pertama laki-laki, kemudian pilihan kedua perempuan. Oke. Kita tambah lagi nih wajib. Kita tambah lagi. Kemudian sekolah asal. Nah, biasanya dia daftarnya dari lulusan dari sekolah mana. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita required. Kemudian tambah lagi. Kemudian nomor handphone. Daftar. Nah, kemudian short answer kita wajibkan juga. Lalu kemudian di sini alasan memilih. SMA Kendedes, misalkan seperti ini. Ini kalau Anda ingin mengetahui jawaban ya, jawaban dari peserta pendaftar yang kenapa dia itu memilih SMA Kendedes, nah seperti itu ya, biar jadi acuan nantinya untuk pengembangan sekolah ke depan. Nah, sini wajibkan. Nah, kalau sudah teman-teman ya, ini coba kita lihat hasilnya di sini. Preview ya, di sini hasilnya seperti ini. Di sini sudah auto save work ya teman-teman ya. Kalau ada yang perlu diganti langsung ganti aja. Nah, di sini ya email, ini nama lengkap sesuai jasa, jurusan, ini jurusan choose ya. Kalau pilihan drop down seperti ini, misalkan ini. Nah, ini kemudian tempat lahir mana, tanggal lahirnya, jenis kelamin, sekolah asal, nomor handphone, alasan memilih. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sini ya. Selanjutnya teman-teman, kita tambahin apa ya, header ya, biar cantik ya teman-teman ya. Kita bisa pilih di sini teman-teman, kita pilih sini. Nah, di sini header ya. Nah, untuk membuat header kita bisa membuat dari Canva ya, bisa dari Canva. Nah, kita bisa bikinnya dari Canva. Kemudian kita cari ukuran header Google Form. Nah, ini. Nah, di sini ada 1600x400, teman-teman, kita bikin di Canva 1600x400. Oke, kemudian create new design. Nah, kita pilih, tinggal pilih template-nya aja ini teman-teman ya. Mana yang ingin Anda pilih. Nah, misalkan ini, nah kita bisa ganti ini. Misalkan kita hapus semuanya. Nah, kemudian di sini kita ganti formulir pendaftaran. Nah, kemudian di sini kita buat SMA peserta didik baru. Oke, kita ini di belakangnya kita panjangkan sesuai ini. Nah, kalau kita membuat di Canva lebih simple ya teman-teman ya. Misal kita ganti ini SMA Kendedes. Kemudian di sini kita tambahin ya,
Nanti kita copy, kita tambahin di sini. Tahun pelajaran 2023-2024. Oke. Kemudian kita kecilin. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, ini. Nah, ini. Kita buang saja seperti ini. Nah, oke. Okay. Kemudian selanjutnya, teman-teman, ini nggak masalah di sini ya. Karena di sini adalah kayak pendaftaran ya. Jadi, orang yang mengakses online. Jadi, nggak masalah. Kemudian kita download ya. Kita download hasilnya. Kemudian kita download. Oke, nah ini ya. Sudah. Kemudian kita ganti, teman-teman, headernya. Kita upload. Kita pilih upload ya. Kemudian kita browse. Kita download yang ini. Nah, kemudian klik down. Nah, ini teman-teman ya. Kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, ya seperti ini teman-teman. Oke. Ya, jadi seperti itu caranya ya membuat formulir pendaftaran di Google Form ya. Jadi caranya cukup simpel banget ya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.